الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجهاده واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dan tatkala usia Nabi Allah Ismail itu sudah dewasa dan boleh membantu ayahnya Nabi Allah Ibrahim bagi membina Ka'bah. Dan ketika itu ayahnya Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Allah Ismail, wahai anakku, wahai anak yang aku sayangi. Ayah telah bermimpi dalam tidur. Allah memerintahkan ayah agar menyembelih engkau, wahai Ismail. Apakah pandanganmu, wahai Ismail? Lalu berkata anaknya Nabi Allah Ismail kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim, wahai ayah kesayanganku, kalaulah itu atas perintah daripada Allah Azza wa Jalla, maka ayah laksanakan, lakukan dengan penuh rasa taat, keikhlasan menunjukkan sebagai suatu pengabdian kepada Tuhan. Dan nantinya ayah akan melihat saya tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul Azim. Muslimin dan sedang makan berkata Muslimin sedang berkata yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah. Kita sudah berada di bulan haji, walaupun belum sampai lagi bulan Zulhijjah, belum sampai lagi waktu hari kemuncak wukuf di Arafah. Tetapi beredarnya bulan daripada Ramadhan ke Syawal, usai sahaja kita sambut kemenangan di bulan Syawal baru-baru ini, dan kita sudah berpindah bulan Zulqa'dah, artinya kita akan melalui bulan haji ini dengan mengambil iktibar ibadah yang ada di dalam bulan haji. Selain daripada pekerjaan ibadah haji, maka yang kedua ialah kita akan laksanakan ibadah kurban pada hari nahar yang disebut itu adalah hari Raya Aidul Adha, bermula 10, 11, 12 dan 13, 4 hari yang cukup istimewa bagi orang Islam di seluruh dunia pada hari ini untuk menyambutnya dengan melakukan ibadah kurban. Berbanding dengan hari raya Aidilfitri, sehari disambut hari rayanya iaitu pada 1 Syawal. Kemudiannya Nabi berpuasa 6 pada hari yang kedua bermula puasa 6. Sehinggalah Nabi juga terpaksa menghadapi peperangan demi peperangan juga di bulan Syawal. Perang Uhud yang berlaku pada bulan Syawal, 11 hari bulan Syawal tahun yang ketiga Hijri. Perang Ahzab juga berlaku sebahagian di dalam bulan Syawal. Bila mana berada di dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah,
maka dia termasuk 4 bulan yang disebut oleh Allah, walaupun tidak secara khusus. Tapi ahlul mufassir, ulama-ulama tafsir menyatakan di antara yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tazlimuna fi anfusikum. Maka Allah menyebut sesungguhnya bilangan bulan di sisi aku, kata Allah, 12, yakni 12 bulan yang telah ditentu, ditetapkan. Intinya Allah takdirkan jumlah bilangan bulan ada 12 bulan. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sejak bila? Maka Allah melanjutkan untuk memberi suatu info, maklumat, pengetahuan. Aku, kata Allah, kami jadikan bulan ni bukan baru. Bulan ni dah berlaku sejak daripada kami ciptakan langit dan bumi, kata Allah. Dan seterusnya Allah memaklumkan lagi kepada hambanya, minha arba'atul hurum, daripada 12 bulan tu ada 4 bulan, 4 months, ada 4 bulan yang disebutkan tadi, minha arba'atun hurum. Hurum ni maksud yang dihormati, bulan suci. Bulan yang kalau kita sebut mudah faham, tak berperang, tak berkelahi, tak bergaduh. Maksud kata kalau bergaduh, bertelingkah pun berdamai dalam masa 4 bulan ni. Maka ulama menyatakan 4 bulan tu bulan apa benda? Yang disebut 4 bulan ini, yang pertamanya ialah bulan Muharram, yang keduanya bulan Rejab, yang ketiganya bulan Zulqa'dah, yang keempatnya bulan Haji, iaitu bulan Zulhijjah. Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hari ini kita masuk 4 bulan yang dinyatakan oleh Allah. Surah yang saya sebut tadi, surah At-Taubah ayat 36, boleh rujuk apa yang disebut, apa yang dinyatakan. Dan pencerahan lanjutnya disebut oleh ulama mufassir tadi, maka kita berada bulan damai, bulan aman, kita kata bulan Zulqa'dah. Tak berperang, tak berkelahi, tak bergaduh, tak bertelingkah. Itulah asasnya, minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim, kata Allah. Itulah agama kamu yang lurus, dan jangan kamu melakukan kezaliman pada diri kamu, dan juga jangan kamu aniaya orang lain. Bila mana disebutkan tadi arba'atul hurum tadi, minha arba'atul hurum, 4 bulan yang termasuk bulan yang kita sedang berada di tuan-tuan sekalian. Untuk kita melihat apa yang terkandung di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ini, ambil pengajaran tadi, aktibar daripada ibadah yang disebut ibadah nahar, ibadah udhiyah, ibadah kurban. Walaupun belum sampai lagi waktunya, tapi kita kata sebagai beginning, starting, cakap orang Jawa begitulah tuan-tuan, permulaan, supaya kita cepat rasa macam mana kita perlunya ada pengorbanan, perlunya ada jiwa perjuangan, perlunya ada roh spiritual untuk bermujahadah, sekalipun tidak berada di medan perang, tetapi kita ada semangat yang kuat untuk menelusuri perjuangan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mukadimah tadi saya memetik dalam surah As-Saff ayat 102. Surah As-Saff ayat 102, Allah menceritakan detik permulaan sejarah ibadah korban ini bermula di zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail anaknya, bapaknya ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Senang ke tuan-tuan? Perintah ini bukan perintah yang mudah nak dilaksanakan. Kalau takat semula itik angsa boleh makan tuan-tuan, buat rendang pedas, Allah melompat. Kalau takat suruh semelih landak-landak yang berduri itu pun, semelih elok tuan-tuan, buat rendang pedas, melompat tengah hari. Takat suruh semelih benda lagi, arnab, arnab boleh makan. Yang tak makan, tak makanlah. Jangan kucing sudah. Kalau takat suruh semelih ayam, lembu, kambing, kita kata no problem. Tapi yang Allah perintah tadi ke atas Nabi Allah Ibrahim,
Ya bunayya, anak yang kusayangi ini arafil manam, ayah dah bermimpi. Dalam mimpi tersebut, apa konten, apa tujuan mimpi tersebut? Maka ulama menyebut, mimpi para Nabi Allah, para Rasul Allah, maka mimpinya adalah ru'yah sadiqah. Mimpi yang benar, mimpi yang betul. Mimpi kita, bohong selalu, mimpi macam-macam, terkam, rimau, singa. Mati, hidup pula bila bangun. Itu contohlah. Mimpi, tikam nombor, naik pula first prize, kena pula nombor kereta Ustaz Alimuddin 7486. Telefonlah Ustaz, saya minggu lepas, tak macam mana, mimpi pula Ustaz punya nombor, tekan-tekan 100 big, 100 small, naik Ustaz, first prize, arba'atun digitun magnum. Arba'atun empat digitun, nombor enam digit, magnum, magnum, empat nombor itu. Dia kira Ustaz nak ambil berkat daripada Ustaz ni. Boleh Ustaz buat sikit lead doa selamat kesyukuran ni sebab kena nombor Ustaz ni. Kemudian saya rasa nak agih sikit pada Ustaz. Saya kena 150 ribu. Sajalah nak sekah jariah pada Ustaz 25 ribu. Cik. Ni mimpi betul ke tak ni? Mimpi bohong. Ingatkan betul tak mimpi? Oh. Kita pun tahu duit macam tu. Taubatlah home tak ambil lah tuan. Tak kelaparan duit macam tu. Ni nak sebut, mimpi kita merapu tak? Merapu. Mimpi menikah dua, padahal cukup TV. TV pun dia, takut bini tu tuan. Mimpi je. Tengok-tengok tu lah bini sebelah. Peluk balik bini. Contoh. Tapi mimpi Nabi Rasul Allah, ru'yah sadiqah. Bila mana Allah bagi tahu dalam mimpi. Pada ini ara fil manam anni azbahuka. Azbahuka. Wahai Nabi Allah Ibrahim, alladzina takhaduna Ibrahim khalila. Aku ambil engkau wahai Ibrahim sebagai kesayangan aku. Kamu nak kena laksanakan perintah ni. Sembelih anak kau tadi lah, anak yang bernama Ismail, bukan Ishaq. Ishaq bawa keturunan Yahudi Bani Israel. Ismail ni bawa keturunan Arab. Kan? Saya dah sebut selalu dah. Keturunan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keturunan Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Killah bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Itu keturunan Nabi Allah, Nabi pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Allah Ismail. Nabi Allah keturunan baik bangsa Arab. Maka bila bagi tahu macam tu, penerimaan Ismail ni di luar jangkaan. Kata orang putih, unpredictable. Betul tak betul tak tahulah. Makna yang tak dijangka, yang tak disangka, ingatkan meradang Nabi Allah Ismail. Ni awak ayah ni tak ada lembu dah ke? Unta dah tak ada ke di Mekah ni? Kenapa orang pula nak sebelah? Nampak nak kontrak. Apa yang kita boleh ambil falsafah awal daripada ayat tersebut, cerita tentang ibadat korban? Maka satu bentuk ujian iman yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim Ismail itu pada waktu itu. Dan secara umumnya kita nampak bagaimana tatkala ini Allah uji manusia yang mengaku diri mereka orang yang beriman, dan mereka mengaku mereka adalah orang yang bertakwa. Terlebih dahulu kata Allah, ahasibatsu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kami tidak membiarkan manusia itu hanya berkata aku telah beriman, orang Islam, wa hum la yuftanun, sedangkan kata Allah mereka belum lagi diuji. Inilah yang kita boleh ambil awalan pengajaran yang tibar daripada tafsir surah As-Saffat ayat yang ke-102 tadi. Ujian iman ni berlaku pada setiap masa. Hadirin sekalian, Allah nak tengok betul-betul dalaman kita, internal kita macam mana. Ada tak berlaku konflik, internal konflik? Ada tak berlaku suatu keraguan dalam jiwa hati kita terhadap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan perkara ghaibah, perkara sama'iyah dan seumpama dengan. Hari inilah kalau kita nak ambil
Orang yang betul-betul yang tidak ada konflik iman, tidak ada konflik dalaman spiritual, mereka subur dibajai dengan takwa amal ibadah yang diteruskan, maka tak berlakulah hari ini kesongsangan cara berfikir, tidak berlakulah hari ini kemelaratan kehidupan manusia seolah mereka itu tidak perlu kepada pengabdian dalam bentuk ibadah khusus solat, puasa, zakat dan haji dan seumpama, sebab mereka dakwa bahawa mereka adalah di antara yang terbaik. Saksiah pribadi, akhlak dan juga attitude. Tapi kalau hari ini berlaku kesongsangan cara berfikir, tidak lagi berfikir mengikut cara yang dituntut oleh syarak, yang tidak beramal mengikut sunnah Nabi SAW yang sebenar, dan tak kali ini berlaku kebobrokan akhlak yang cukup luar biasa yang berlaku sesat akhir-akhir ini muslimin dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT. Bukan hanya mempertikaikan kita sebagai masyarakat orang yang dibawa, yang dipimpin, tetapi kadang-kadang keterlanjuran, kemelaratan yang melampau yang dilakukan oleh mereka yang kita harapkan memimpin bagi kita yang dipimpin. Tunjuk ajar daripada mereka terlalu longgar sehingga timbul isu-isu sensitif tentang program-program agama yang berlaku di dalam TV dan seumpama dengan itu. Tadi saya di Media Prima TV 3 habis dalam rancangan secara langsung tanyalah Ustaz pagi tadi, sembang dengan sahabat-sahabat kawan-kawan yang ada di TV, apa cerita sebenarnya, cerita dari ini isu yang orang komplain dan macam-macam percampuran antara lelaki dan perempuan dan program aktiviti yang tak sepatutnya dibuat di dalam proses projek yang mereka nak pilih. Sebelum mereka pilih, dinilai seorang demi seorang da'i untuk dinobat sebagai pemenang da'i milenial yang dianjurkan oleh pihak TV itu. Cerita dia, ceritanya program tadi dapat komplain daripada masyarakat tentang aktiviti yang sepatutnya tak berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan dan bentuk aktiviti tersebut. Saya ringkaskan, nak bagi tahu, ya, tidak ada satu monitoring ataupun pemantauan yang khusus daripada orang yang disebut, kalau kita nak kata sebagai pengurus syariah, panel syariah ni tak ada. Patut-patut wujud di syarikat stesen televisyen seorang panel syariah ataupun pengurusi lah, senang. Dan apa-apa juga aktiviti yang berkaitan dengan program, so kita refer pada orang yang selayak. Ni Ustaz, Tuan, Datuk, boleh tak ni kami nak buat program macam ni ni dalam menyelesaikan suatu projek yang disebut tadi, projek nak memilih da'i milenial dan juga program-program yang lain seumpama di TV Astro dan sebagainya. Patut ada seorang supaya boleh pemantauan tu ada, tengok okay, kalau yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang sekarang ni tak ada. Bila tak ada, yang ada mereka yang nak menjayakan projek-program tersebut daripada mereka yang tidak ada latar belakang agama. So jadinya caca merbu akhirnya al-bantayun wal-sapuyun wal-balunun. Itu filah kata Arabi. Sebab tidak ada suatu etika ataupun yang nak disebut sebagai ini ciri yang boleh, ini yang tak boleh. So benda ni adalah macam kita kata ISO yang diluluskan oleh pihak Siri nak dapat ISO 9002, ya, dan seumpama dengannya. Tuan-tuan tahulah yang bekerja, saya dulu juga bekerja nak mengekalkan yang dikatakan satu penganugerahan ISO 9000 whatever benda daripada Sirim tadi. Oi, bukan senang tuan-tuan. Saya sebagai ketua unit dakwah di Lembaga Zakat Selangor dulu 15 tahun. Bila kita pergi ceramah, bila kita pergi menyampaikan apa dia satu taklimat zakat, maka ada borang yang kita nak kena tulis. Apa dia? Tulis di mana tempat, jam berapa, kemudian berapa banyak audiens yang mendengar, kemudian berapa banyak risalah yang telah diedarkan. Semua tu akan difailkan dan pihak Syirim akan buat pemantauan every year. Tengok macam mana bulanan, report macam mana. Oh, bukan senang tuan-tuan. Satu-satu standard
yang kita nak kena, yang kita nak kena kekalkan tu. Tak boleh arah sikit, dia akan tarik balik penganugerahan ISO. Nampak? Ini baru kita nampak cantik, kemah, padah. Tapi kalau bab agama punya program ni, kita nampak ringan, lemah, tuan-tuan. Timbul cerita fitnah yang berbagai. Nah, itu cerita tadilah. Nak sebut, ya. Apa pun kita katakan tadi, di akhir zaman ni bukan senang. Kita nak memenangkan Islam dan kita nak mempelbagaikan uslub dakwah, cara bagaimana kita nak mendekati masyarakat, lebih-lebih lagi anak-anak muda. Kita nak suruh mereka datang masjid, kadar kita kata mayang fardu je. Biasalah tuan-tuan, kita dulu pun pernah jadi anak muda. Tobat nasuha ke dah, bukan lagi tobat lahu. Bayuh nak duduk pun. Takat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Jumaat boleh. Lepas tu subuh, maghrib, isyak, beh. Tak ada dah. Habis tu macam mana kita nak suntik supaya masyarakat terambil di qaryah Masjid Rahmah Sungai Boyo ni. Kita panggil Krokodil River lah, sedap sikit kan. Ni, qaryah Masjid Krokodil River ni tuan-tuan, nak ramaikan supaya anak muda pun sama juga yang lain, malam boleh muslimat pun turut serta. Mesti yang pertama sekali nak sebutkan tadi, kalau boleh kita sifar, tak boleh kita reduce, kurangkan konflik dalaman setiap yang disebutkan tadi daripada buah-buah Islam. Kurangkan dengan cara macam mana? Maka kita nak kena didik hati dan jiwa supaya apa, dia mengikhlaskan diri dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Itu ayat tu selalu kita baca. Lam yakunil ladzina. Tidak kami perintahkan kepada hamba melainkan mereka semua perlu, wajib mengikhlaskan diri mereka untuk berada, beraksi di pentas ibadah supaya mereka akan menjadi muslim yang berjaya, mukmin yang profesional dari sudut pemikiran, cara berfikir mereka, action, tindakan dan perbuatan mereka, dan disusuri akhlak yang tidak seperti mana yang kita dengar berita-berita di paparan akhbar dan seumpamanya, bagaimana budak 11 tahun dah beranak tuan-tuan. 11 tahun dah beranak. Walhan Nabi suruh muru auladakum bis-salah wa hum abna 7 sinin. 7 tahun Nabi suruh ajar, perintah anakmu, kata Nabi, tentang sembahyang. Tak sampai 5 tahun, 4 tahun tiba-tiba beranak, anak luar nikah. Nak cakap apa hari ini? Ni yang sebab berlakunya konflik dalam hati, iman tadi tak digarap dan tidak dipolish wax macam kereta lah. Kita waxnya, kita polishnya, tengok dah sikit. Kalau dia nampak pudar, kita pergi kedai dan kita kata okey lah, habis 200 pun tak apa, janji aku nampak. Biar kereta ni merlit, merlit orang sebut, orang utara, merlit ni, oh bersinar, bukan sinar harian, bersinar betul. Baru dia pun nur, ada cahaya, bersinar. Iman kita tak dipolish, tidak digarap tadi, hadirin sekalian, tak dicuci dengan amalan-amalan yang Nabi suruh, maka nampak perjalanan Ramadan baru ni, baru lagi sebelum kita minta darah kuat bulan Syawal baru ni, dengan kambing bakar, kambing golek, ada lagi kambing golek berguling buat lagi tu. Sebulan Ramadan, 1 month Syawal, sebutnya tadi itulah tuan-tuan. Untuk akhirnya, kita mesti ada perjuangan yang kukuh, mesti ada cara berfikir yang matang, dan kita nak kena buat pengorbanan yang maksimum mungkin. Tak boleh duduklah main-main hari ini sebab umur kita semakin dekat dengan kematian. Dan kalau lah kita nampak orang yang berjuang hanya konteks orang yang berada di dalam semejid ataupun di masjid di syurah, mengharapkan orang-orang tua sahaja yang nak memenangkan Islam, di mana anak-anak muda, di mana yang katakan kekuatan seperti mana Amir bin Fuhairah, seperti mana Usamah bin Zaid, seperti mana Ali bin Abi Thalib, seperti mana yang disebut namanya Mus'ab bin Umair dan seumpama dengannya. Mereka gagah berada di medan perang, tidak rasa takut dan gentar sedikit pun
baik ancaman ugutan daripada musuh adu Allah adu yang disebut daripada kalangan musuh Allah dan musuh Allah yang beriman. Kerana itu kita melihat ke depan dan kita cuba ya mengajak seluruhnya yad'una ilal jannah, mengajak manusia supaya jom kita pergi satu jalan yang menuju ke syurga Allah yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat dan menang di dunia dan juga kita akan menang di akhirat. Sekadar itu untuk tazkirah Jumaat pada tengah hari ini sebelum saya mengakhiri promosi minyak yang dulu saya bawa sini, siapa yang berhajat ada lagi minyak Rehan Syifa.